sama gue Ray di sini. Kali ini gue mau review portable stand isi 5 dari merek Beyer. Nah, ini tuh dia tuh modelnya ini dalam kondisi dilipat ya. Dia modelnya kayak hard case. Terus mungkin kita bahas finishingnya. Finishingnya ini mirip-mirip kayak hard case Fender. Nah, di sini juga hardware-nya dia warnanya gold. Ini ada pegangannya. Ini detail-detailnya juga oke banget, finishingnya rapi. Yuk kita review aja dalamnya kalau kita buka kayak gimana. Nah ini guys, ini posisi kalau kita buka, dia dilipatnya dalamnya seperti ini. Sekarang kita susun dulu yuk, biar kita tahu cara pemasangan seperti apa. Nah ini tinggal diangkat aja, ininya tinggal dibuka. Nah ini di sini ada busa untuk pembatasnya, pembatas bodi gitar di bawah. Nanti coba kita pasang. Ini keluarin dulu. Nah, ini tinggal dimasukin ke sini. Ini tinggal dimasukin ke sini. Nah, terus kan ini goyang. Nah, di sininya goyang. Nah, di sininya itu kita tinggal nyangkutin ke sini. Ke tutup hardcase-nya ini. Kita tinggal gini. Kita kunci. Yang satu lagi juga kita kunci. Sorry. Nah, ini kita tinggal kunci. Udah, beres. Dia enggak goyang-goyang lagi. Terus ini busanya itu berfungsi untuk di sini jadi penyekatnya. Nah, tinggal disusun-susun gini aja. Atau mungkin bisa juga jadi fungsi lainnya untuk ngeganjel di sini, untuk memisahin juga. Dan di sini juga udah ada locknya gitar. Jadi buat kalian yang takut gitarnya jatuh begini atau keluar, kayaknya enggak sih, bakal terjaga dengan ini. Dan ini cukup kuat juga. Tuh. Cukup keras juga. Nah, buat kalian yang mau beli stand sekeren ini untuk keperluan di studio atau di panggung juga di backstage buat naruh gitarnya biar rapi, silakan diorder di marketplace kesayangan kalian. Kalian tinggal search aja Hard Rock, dan ada offline store juga di Bandung. Kalian tinggal cek kita di Instagram juga untuk alamat dan kontak lebih lengkapnya. See you guys!